Rasa nampak tak? Ini semua deretan sijil-sijil JLPT student DLA. Ada tak dekat sini dia nak ambil JLPT tapi dia tak yakin? So Jijia nak share dengan Minasang energi-energi dan nasihat daripada kawan-kawan Minasang yang ambil JLPT baru-baru ni. Semua yang takut nak ambil JLPT tu janganlah takut, sebab benda yang sama je tu, tengok dalam buku teks tu yang kita belajar, sama je yang keluar. Tak ada apa yang beza pun. Cuma ayat je berubah. Tapi memang jawapan dan semua sama. So tak payahlah takut. Memang senang je sebenarnya. Jangan putus asa. Sekali dah belajar tu, teruskan. Test level kita dengan ambil JLPT mula pada bawah. DLA dah banyak sangat bantu. Sesi-sesi yang supporting, readykan macam road to JLPT. And then ada lagi kos-kos lain yang diorang dah provide untuk ambil JLPT. Macamnya go for it lah saya rasa untuk JLPT. Ambil pengalaman dulu. Siap pertama, jangan takut. Lepas tu banyakkan latihan. Dia YOLO saja. You only live once. Try je. Yang paling penting, fokus dalam kelas. Itu guna penting. Ha, macam mana dengan nasihat kawan-kawan Minasan tadi? Ada dapat inspirasi tak nak ambil JLPT tahun depan? Tapi Minasan jangan risau. Sensei-sensei dekat Dreams Language Academy ni akan guide Minasan untuk buat preparation JLPT. Untuk sensei bantu, Minasan boleh isi form biru yang sensei sediakan.